tak sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Salam sehat, salam tangguh. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa kembali dalam bincang-bincang bersama dengan kami dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dan pada hari ini kita akan berbincang-bincang dalam suatu topik yang sangat menarik dan memang ini sedang ditunggu-tunggu oleh jutaan rakyat Indonesia dan juga dari berbagai negara. Yaitu bagaimana persiapan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam rangka PON ke-20 yang akan diselenggarakan di Papua. Dan dalam kesempatan kali ini cukup berbeda karena kita akan bercermin dari penyelenggaraan Olimpiade di Tokyo beberapa waktu yang lalu. Dan seperti kita ketahui dalam hitungan hari, negara Indonesia yang tercinta akan menggelar Pekan Olahraga Nasional ke-20 ya tahun 2021 ini di Papua atau tepatnya 2 sampai 15 Oktober. Nah, ini adalah perhelatan akbar nasional yang akan mengumpulkan bukan hanya para atlet, kontingen, pelatih, coach dan petugas yang lainnya tetapi banyak sekali orang yang akan terlibat dari berbagai daerah dan wilayah. Dan tentu saja perhelatan ini menjadi perhelatan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya karena kita ketahui saat ini kita sedang di dalam pandemi COVID-19. Nah, tentu saja ini menjadi suatu informasi yang menarik dan penting buat kita semua. Ya, untuk mengetahui bagaimana persiapan penerapan protokol kesehatan COVID-19 saat perhelatan PON 20 di Papua ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, nantinya kita akan mencoba untuk mempelajari atau bercermin dari penyelenggaraan Olimpiade di Tokyo, Jepang. Yang kita ketahui telah sukses menyelenggarakan kompetisi olahraga terbesar dan terkemuka di dunia di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, penerapan protokol kesehatan ini tentu saja sangat penting ya dijalankan untuk mencegah ya penularan COVID-19. Dan tentu saja kita semua berharap semuanya datang dalam keadaan sehat, pulang juga dalam keadaan sehat. Dan mereka itu adalah para atlet, official, ya semua saja yang terlibat, para petugas, dan bahkan juga masyarakat umum yang berada di kota-kota di mana penyelenggaraan PON tersebut berlangsung. Antara lain di Kabupaten Jayapura, di Kota Jayapura, di Mimika, di Merauke. Nah, baik, hari ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang lebih detail dan kita akan mengetahui dari para narasumber yang tentu saja akan memberikan informasi-informasi terbaru dan kita akan lebih jelas bagaimana penerapan penanganan COVID-19 untuk persiapan di PON 20 Papua
Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bersama-sama akan mendengarkan langsung bagaimana Tokyo, Jepang ya, saat Olimpiade menerapkan protokol kesehatan yang berlangsung dengan sukses. Sudah hadir bersama saya dan sekaligus saya menyambut kehadiran Bapak Duta Besar Yang Mulia, Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Jepang, Bapak Insinyur Heri Ahmadi. Terima kasih Pak Heri sudah hadir bersama-sama dengan kita. Selamat siang Mas Roy. Selamat siang Pak Heri. Dan kemudian yang kedua sudah hadir bersama dengan kita Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marciano Norman. Beliau adalah Ketua Umum KONI Pusat. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya Pak Jenderal, Pak Marciano. Salam olahraga. Salam olahraga. Dan yang berikutnya adalah Ibu Prasinta Dewi. Ibu Prasinta Dewi adalah Deputi Bidang Pencegahan dari BNPB dan beliau juga sebagai penanggung jawab untuk PON 20 dari BNPB dan Satgas Penanganan COVID-19. Selamat datang Ibu Prasinta. Selamat datang. Salam olahraga. Salam tangguh. Salam tangguh, Ibu. Dan berikutnya adalah Bapak William R. Manderi. Beliau adalah Kepala Satuan Kasatpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, dari Provinsi Papua dan beliau juga selaku Ketua Harian Satgas COVID-19 Provinsi Papua. Salam tangguh, Pak William. Baik. Dan selanjutnya adalah Pak Andre Rahadian, beliau adalah Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satgas COVID-19. Selamat siang, salam tangguh Pak Andre. Selamat siang, salam tangguh. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja bertanya. Yang pertama saya langsung saja nih untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana Olimpiade di Tokyo, Jepang ini bisa berlangsung dengan sukses. Dan saya tentu saja harus bertanya kepada Pak Yang Mulia Pak Dubes, Pak Heri Ahmadi. Bagaimana Pak Heri penerapan aturan dan juga ketentuan protokol kesehatan COVID-19 di Olimpiade Tokyo ini? Dan kemudian apa sih sebetulnya kunci sukses penerapan prokes COVID-19 saat penyelenggaraan ajang Olimpiade Jepang ini berlangsung? Silakan Pak Heri. Terima kasih Mas Roy. Selamat siang kepada para hadirin semuanya, pemirsa semuanya. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penyelaksanaan Olimpiade 2020 yang diundur menjadi 2021 itu adalah satu keputusan politik yang saya kira sangat penting di tengah berbagai macam keraguan yang ada. Dengan berbagai cara kemudian pemerintah Jepang memberikan setelah juga memperoleh dukungan dari negara-negara G20 kemudian memastikan diri untuk melaksanakan pesta olahraga yang sangat penting setelah dipospon, ditunda, diundur selama 1 tahun. Dan ini merupakan keputusan politik dengan mempertimbangkan kondisi dalam negeri dan luar negeri, sekalipun juga di dalam kondisi pandemi tersebut. Yang kedua adalah, tadi disampaikan bahwa tidak ada perubahan status di Tokyo ketika pelaksanaan dari Olimpiade ini. PPKM-nya begitu ya, tidak berubah. Pada waktu itu tetap Tokyo dalam status state of emergency. Karena itu semua proses, semua protokol tunduk pada ketentuan yang ada terkait dengan status state of emergency ini. Jadi kalau tadinya ada perdebatan boleh ditonton atau tidak dan lain-lain, karena memang itu sudah ada ketentuan yang dasar dalam state of emergency itu, akhirnya semuanya terpulang kembali kepada ketentuan yang ada pada state of emergency itu dengan protokol-protokol yang memang sudah disepakati. Misalnya, tidak boleh kumpul, tidak boleh kumpul lebih dari sekian orang, tidak boleh
berbagai macam kegiatan bersama, dan itu akhirnya yang menjadi dasar saya kira penyelenggaraan Olimpiade tersebut. Saya ingin memaparkan beberapa proses. Tolong saya ditayangkan, Pak Bagus. Di panitia, Pak. Oh, sudah ada di panitia. Kalau bisa ditayangkan, adalah yang pertama adalah yang sangat penting adalah dalam proses keberangkatan sebelum tiba. Persiapan sebelum tiba, maka memang disyaratkan semua atlet itu telah memperoleh vaksin. Itu yang lebih penting. Lanjutnya, Mas. Jadi halaman kedua, yaitu pra-keberangkatan. Itu memang persiapan administrasinya, semuanya harus sudah disiapkan dengan baik. Penyusunan activity plan, memastikan izin masuk. Izin masuk ini juga sangat dibatasi. Otoritas izin masuk itu tidak ada di kedutaan atau di tempat lain. Yang melaksanakan semuanya adalah dari NOC. Pada dasarnya yang menetapkan siapa yang diberikan akses kepada kegiatan pekan olahraga ini adalah NOC. Jadi di dunia di tingkat pusat ada panitianya, di tingkat nasional adalah NOC itu, sehingga semuanya kontrol ada di sana. Kemudian yang kedua adalah sebelum berangkat 14 hari sebelum kedatangan itu telah dilakukan berbagai macam kegiatan persiapan, yaitu cek suhu harian, kecuali tadi sudah saya sampaikan harus sudah divaksin, tapi juga harus dilakukan dengan antara lain juga termasuk tes PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Ini saya kira cukup standar, dilakukan terus-menerus kemudian sampai dengan sebelum berangkat 72 jam itu harus diberangkatkan. Mas Troy, ini ya. Saya kira dalam pembicaraan informal tadi sudah disampaikan oleh Pak Marciano bahwa kerjasama dengan Satgas ini terutama bagi setiap daerah-daerah itu menjadi sangat penting. Karena itu nanti tingkat PPKM-nya berapa dan lain-lain itu menjadi sangat penting. Ini nanti akan saya jelaskan, itu nanti punya pengaruh di dalamnya sendiri. Berikutnya adalah setelah kedatangan di Jepang. Kedatangan di Jepang sendiri adalah prosesnya, kemudian pada intinya adalah menjadikan intinya di bubble. Ada pembatasan-pembatasan ruang gerak itu. Yang ingin saya sampaikan tadi, ini tidak begitu terang. Namun demikian, di Wisma Atlet sendiri, itu kemudian ada pengelompokan di ruang makan. Tentu di ruang inapnya itu masing-masing wilayah memperoleh bagian, negara memperoleh bagian. Tetapi kemudian di tempat makan itu ditentukan wilayah-wilayah. Jadi agak sedih juga pada waktu itu. Kebetulan saya ikut makan di Wisma Atlet, di ruang makannya itu, karena Indonesia masuk golongan merah, artinya tingkat emergensinya tinggi, maka kita tidak boleh campur dengan atlet-atlet lain di tempat makan dan lain-lainnya itu untuk 4 hari yang pertama. Jadi itu dilakukan pemisahan seperti itu. Kemudian prosesnya yang kita ingin jelaskan tadi adalah semuanya dalam bentuk bubble. Mulai datang di bandara itu tidak ada persinggungan sama sekali, bahkan kami dari tim penjemput pun tidak ada harus mengambil jarak. Jaraknya tidak kurang dari 2 meter dan kemudian para atlet langsung dijemput, tidak ada bagian dari pihak kami dari KBRI itu kemudian naik dari dengan kendaraan yang sudah tersedia, kemudian masuk ke Wisma Atlet, masuk ke wilayahnya masing-masing, dan kemudian kepada tempat penginapan masing-masing, tower-towernya sudah ditentukan, dan kemudian di sana juga tidak bisa banyak bersinggungan dengan atlet-atlet yang lain dalam waktu pada kedatangan yang awal ini.
nanti di kemudian hari setelah melewati batas waktu yang diputuskan itu memang bisa agak lebih bersinggungan lebih jauh. Ini yang menariknya adalah berikutnya, selama Olimpiade dan Paralimpiade ini juga sekaligus dua kali, itu tes COVID, tesnya dilakukan harian. Jadi setiap hari kadang-kadang atletnya merasa stres karena setiap hari harus dites, kemudian dilaksanakan tanpa penonton dengan protokol kesehatan yang sangat ketat tadi. Jadi wilayah edarnya praktis-praktis sebenarnya para atlet itu tidak bisa keluar dari atlet village. Kalau toh keluar dari atlet village itu hanya ke tempat pertandingan atau ke tempat latihan, hanya itu. Dengan menggunakan kendaraan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Ini saya kira peraturan yang memang sangat ketat dan yang membuat para atlet kita, Pak Marciano, saya mohon, benar saya sudah menyampaikan ini kepada baik KOI maupun NPC, Paralimpik Komite kita, bahwa sesungguhnya dalam dalam lingkungan hidup yang bubble ini, para atlet itu sangat stres, sehingga pada dasarnya akan membutuhkan sekali pendampingan dari para psikiater atau psikolog untuk bisa mengatasi situasi psikologisnya. Itu yang berikutnya, kemudian protokol kesehatannya. Kalau tadi ada prosesnya, harus tes dan lain-lain sebagainya, silakan ditayangkan. Di sana ada protokol tesnya itu sangat keras juga. Dari KBRI sendiri, inilah yang sebenarnya agak susah bagi kami. Dari KBRI itu hanya kebagian satu pas untuk masuk ke kompleks Olimpiade Atlet Village-nya itu sendiri. Sehingga kami susah sekali berkomunikasi. Dan itu kebetulan diberikan kepada saya, kepada Dubes. Ya, ini yang kedepannya saya kira aturan ini mungkin harus Pak dari KONI mungkin harus mempertimbangkan dengan sangat, karena kekurangan akses dari pihak kedutaan atau nanti perwakilan daerah untuk masuk itu juga menjadi satu hambatan yang luar biasa besar. Sehingga waktu itu saya memang terpaksa harus bolak-balik terus, karena satu-satunya yang punya akses ke village hanya saya, sehingga saya harus bolak-balik terus ke sana secara berkala. Itu yang ingin saya sampaikan, ada beberapa proses, himbauan, protokol, dan lain-lain sebagainya yang nanti mungkin bisa dikembangkan. Namun demikian, yang lebih penting lagi adalah ketika pertandingan tersebut. Pertama di dalam di lingkungan di atlet village-nya itu sendiri. Kehidupan di atlet village memang tidak mudah. Dan karena itu, karena ditetapkan tanpa penonton, maka relasi antara atlet, misalkan sesama atlet juga ada pembatasan, tetapi terutama di antara atlet dengan wartawan, karena ini tanpa penonton, maka diupayakan liputan yang sangat, media yang sangat masif, karena itu banyak sekali kantor-kantor media. Namun demikian, mereka juga mengatur jarak di dalam wawancara, bertemu, tatap muka, itu disiapkan sedemikian rupa yang sangat berbeda. Saya sudah menghadiri banyak sekali pekan olahraga, tetapi memang di dalam arena Olimpiade Tokyo ini memang diatur sedemikian rupa, wartawan itu memang tidak pernah juga bisa, jaraknya itu tetap diatur dan dibatasi benar, bahkan pakai semacam penyekat ya, sehingga tidak bisa jarak 1,5 meter atau 2 meter itu tetap selalu terjaga di sana. Ini baik, saya kira secara umum yang ingin kita sampaikan, pulangnya juga yang sama,
Dan memang ada digunakan juga tracingnya setiap atlet, setiap anggota kontingen itu memperoleh semacam aplikasi yang kemudian bisa dilacak kemana saja dia pergi dan lain-lain sebagainya. Dan yang dilakukan juga adalah tingkat disiplin. Selain himbauan, panitia atau pemerintah di Tokyo juga menerapkan disiplin sangat ketat, sehingga ketika ada beberapa atlet yang terpaksa dipulangkan karena dianggap melanggar protokol kesehatan tersebut. Saya kira demikian kok yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dubes untuk penjelasan, dan ini menjadi sangat penting sebagai acuan untuk kita semua. Kita ketahui bagaimana Jepang menerapkan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, tertib, dan juga terorganisasi dengan baik, serta sampai kepada detail-detailnya bila mana ada kasus dan sebagainya, dan penerapan bagaimana berjumpa dengan pihak lain, dengan media, dan sebagainya. Nah, berbicara soal media, teman-teman media yang sudah bergabung pada siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Bila mana ada pertanyaan, mohon untuk menuliskan di chat dan ditujukan pertanyaannya kepada narasumber siapa agar jelas. Mohon pertanyaannya singkat saja, ringkas. Nah, tadi Pak Dubes sudah menyinggung tentang bagaimana persiapan yang disarankan untuk Indonesia dalam hal ini tadi disampaikan kepada Pak Ketua Umum KONI, yaitu Pak Legend Pak Marciano Norman. Nah, Pak Marciano, bagaimana Indonesia sendiri mempersiapkan untuk konteks protokol kesehatannya ya Pak ya, dalam hal ini kita lebih fokus untuk PON 20 di Papua nanti, dan langkah-langkah konkret apa saja yang diambil? Mohon penjelasannya, silakan Bapak. Terima kasih Mas Troy, para narasumber yang saya hormati, peserta virtual meeting yang saya cintai, saya banggakan. Yang pertama, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Dubes tadi, itu betul-betul menjadikan rujukan bagi kita semua untuk bagaimana kita bisa menyelenggarakan PON ini dengan baik. Keberhasilan Olimpiade Tokyo itu sangat berarti bagi penyelenggaraan PON ke-20 2021 di Papua. Mengapa? Karena memang PON ini berbeda dengan PON-PON lainnya. PON ini diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19. PON ini diselenggarakan juga di Papua, yang juga hampir mayoritas dari kontingen dari 33 provinsi itu belum pernah berangkat ke Papua, belum pernah datang ke Papua. Sehingga mereka sangat antusias untuk mempersiapkan diri, dan juga saya lihat Papua betapa bekerja keras untuk menjadi tuan rumah. Terkait dengan protokol kesehatan ini, dari seluruh peserta dari 33 provinsi itu, pertama syaratnya mereka harus divaksin. Jadi semua pesertanya harus divaksin. Kemudian yang berikutnya, mereka juga harus dikarantina beberapa hari menjelang keberangkatan. Kemudian mereka juga harus melakukan PCR test pada waktu yang ditentukan. Tadi saya dapat masukan juga dari Dr. Andi, Dr. Koni yang juga berangkat ke Tokyo, bahwa di Tokyo itu juga negara-negara yang berasal dari daerah yang merah, karantinanya 7 hari. Kemudian yang daerah yang lebih ringan tingkat paparan COVID-nya, karantinanya 3 hari. Oleh karenanya, ini juga menjadi pertimbangan untuk diterapkan. Tetapi sementara yang kita ambil adalah 5 hari karantina untuk seluruh
kontingen yang akan berangkat ke Papua. Dia PCR test dan juga nanti sesampainya di sana, mereka juga akan di tes antigen. Untuk meyakinkan, saya sependapat bahwa kontingen yang berangkat ke Papua, mereka dalam keadaan kondisi kesehatan terbaiknya. Kemudian masyarakat yang di Papua juga merasa aman bahwa mereka tidak datang membawa penyakit. Oleh karenanya, ini menjadikan atensi kita semua, dan saya tentunya juga selalu minta bimbingan BNPB selaku Satgas COVID. Apakah yang kita lakukan ini sudah cukup baik atau belum? Kalau belum, besok saya akan juga bertatap muka, rapat dengan seluruh poni provinsi yang akan berangkat ke Papua, dan nanti masukan dari kegiatan hari ini, khususnya untuk penyiapan kontingen yang akan berangkat ke Papua itu, kita berupaya semaksimal mungkin. Kemudian setelah sampai di Papua, tentunya kita akan berlakukan juga sistem bubble, di mana atlet itu hanya berangkat dari airport, dia menuju ke tempat penampungan atau atlet village-nya. Dari atlet village mereka menuju ke venue untuk berlatih dan bertanding. Setelah itu kembali lagi ke atlet village-nya. Khusus untuk masa pertandingannya, atlet-atlet yang terlibat dalam body contact, mereka sebelum setiap pertandingan harus melakukan tes antigen. Demikian Mas Roy sementara. Baik, terima kasih Pak Marciano untuk penjelasannya. Saya belum menggali lebih dalam lagi karena saya memberikan kesempatan kepada Bapak-Bapak dan Ibu narasumber untuk memberikan gambaran dulu. Nanti setelah itu akan kami perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan, termasuk bila mana ada pertanyaan dari kawan-kawan media. Nah baiklah, tadi juga sudah disampaikan ternyata Indonesia juga mempersiapkan sedemikian rupa dan mendekati juga apa yang sudah dilakukan oleh Jepang ya dalam hal penyelenggaraan Olimpiade, yaitu tentang penerapan protokol kesehatan yang ketat, kemudian harus diberlakukan peraturan sudah divaksin ya untuk menuju ke wilayah di mana penyelenggaraan PON 20 Papua berlangsung sesuai dengan penjelasan Pak Marciano, kemudian harus PCR test dan setiap kali harus melakukan tes antigen atau apapun ya untuk bisa mengikuti event dan sebagainya, kemudian ada karantina yang diberlakukan dan banyak hal-hal yang lain tentu saja sudah detail dipersiapkan. Nah, untuk konteks BNPB sendiri saya akan bertanya kepada Ibu Prasinta Dewi yang sudah bersama dengan kita. Ibu, bagaimana sejauh mana persiapan dalam konteks protokol kesehatan COVID-19 ini Ibu ya dalam menghadapi PON 20 Papua, dan bagaimana persiapan dari BNPB dan Satgas sendiri untuk bisa mengingatkan kepada setiap peserta yang akan hadir ya, untuk atlet, coach dan sebagainya, bahkan teman-teman media dan bahkan di masyarakat di Papua sendiri, di tempat-tempat di mana penyelenggaraan PON berlangsung. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Roy, yang saya hormati Pak Dubes dan Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini. Mungkin di sini saya akan menegaskan ya bahwa kami akan masuk di mendukung kegiatan PON 20 di Papua ini lebih kepada prokes, protokol kesehatan. Izin share screen ya Pak Troy. Silakan Ibu. Ya, jadi secara gambaran umum bahwa PON yang di Papua ini adalah bertempat di Stadion Lukas NMB ya, di mana di sini ada beberapa venue dan cabang olahraga yang akan dilaksanakan. Next. Nah, ini adalah beberapa kota yang nantinya kami akan gerakan protokol kesehatan selama pelaksanaan PON 20 tersebut. Next.
apa sih yang akan kita lakukan di sana? Ada beberapa kegiatan atau pembagian tugas yang intinya di sini adalah bagaimana BNPB sebagai kapasitasnya Satgas Penanganan COVID-19 ini melakukan atau mendukung penyelenggaraan dari COVID-19. Arahan Kepala BNPB selaku Kasatgas ini adalah kita harus mendukung kelancaran penyelenggaraan PON20 di Papua dan meningkatkan kesiapan dari setiap individu yang terlibat baik menghadapi bencana selama penyelenggaraan PON20 serta meningkatkan kesiapan dalam pencegahan dan mitigasi penyebaran COVID-19 melalui perubahan perilaku dan dukungan penanganan kesehatan dari COVID-19. Kemudian yang kita lakukan adalah asistensi pada event organisasi atau bersama panitia dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan. Targetnya adalah di sini kita memantau mobilisasi dari daerah ke Papua atau sebaliknya, mobilisasi hotel atau wisma ke venue dan sebaliknya serta aktivitas di venue. Sasarannya adalah para atlet, panitia pelaksana, ofisial dan penonton. Kemudian juga ada kegiatan pembagian masker, edukasi, kemudian sosialisasi 3M. Dan pentingnya vaksinasi. Rencana aksi yang akan kami lakukan adalah membagikan masker melalui gerai-gerai. Juga kita akan ada mobil masker, baik yang kita akan gerakan sebelum pelaksanaan, kemudian pada saat dan sesudah hari H. Dalam kegiatan ini kami melibatkan Satgas Papua, bidang relawan atau Satgas relawan dan dari Duta Perubahan Perilaku. Kegiatan yang berikutnya adalah membagikan masker, hand sanitizer, kaos rompi kepada petugas yang terlibat. Kemudian yang keempat adalah kita berkoordinasi dengan Kemenkes akan memberikan dukungan PCR. Dan PCR ini sudah sampai Bapak-Bapak di lokasi. Bagaimana nanti PCR ini adalah mendukung para atlet untuk kedatangan dan kepulangan dengan bekerjasama dinkes di Papua. Dan yang kelima, kami selaku Satgas dari Kedeputian 2 akan mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan yang terlibat dengan prokes di bawah Satgas. Struktur organisasi yang kami buat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan prokes di sini ada saya sebagai Satgas Prokes, kemudian ada beberapa bidang yang lebih operasional di sini adalah Satgasnya, di mana kepala Satgas akan dibantu oleh wakil Kasatgas itu dari teman-teman dari daerah dalam pelaksanaannya. Jadi kami di sini adalah membagi tugas untuk setiap kabupaten kota. Nah, kegiatan yang kami adakan di masing-masing lokasi atau kabupaten kota yang dalam hal penyelenggaraan PON, yang pertama adalah kami mengaktivasi posko. Posko ini nanti akan melekat di beberapa lokasi, kemudian pendampingan protokol kesehatan, menggerakkan mobil dan gerai masker, kemudian juga bantuan PCR. Nah, beberapa kegiatan aktivasi dari keposkoan di sini, gunanya selain kita untuk posko dalam hal protokol kesehatan dan juga kita mengantisipasi jika adanya bencana alam yang akan terjadi di selama pelaksanaan PON di Papua. Pendampingan protokol kesehatan yang kita lakukan adalah asistensi untuk pelaksanaan protokol kesehatan di venue, kemudian juga menyusun
guideline untuk pelaksanaan protokol kesehatan, latihan serta simulasi pelaksanaan prokes dan pembubaran kerumunan serta monitoring pada pembagian masker. Kita ada aplikasi Inaris, Bapak, untuk penyebaran masker tersebut sehingga dapat dimonitor. Kemudian ini nanti pelaksanaan untuk mobil masker atau gerai masker. Next. Dan ini adalah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk tes PCR-nya. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kegiatan ini kami bekerja sama dengan tim relawan dan tim perubahan perilaku, di mana mereka akan bergerak dulu, Pak. Tim kami nanti akan tanggal 18, izin Pak Ketua Koni, kami sudah ke daerah tanggal 18 untuk berkoordinasi dengan pejabat daerah dan Ketua Koni di daerah. Demikian Pak Trey yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Ibu Prasinta untuk penjelasannya. Dan kita ketahui sekarang bahwa memang dalam konteks penerapan protokol kesehatan COVID-19 dari BNPB, dari Satgas Nasional juga sudah melakukan koordinasi persiapan sedemikian rupa, bahkan ada panduan ya tentang pencegahan COVID-19 di daerah dan juga bagaimana masyarakat setempat ya maupun juga mereka yang akan terlibat agar betul-betul menerapkan disiplin protokol kesehatan. Dan juga ini melibatkan banyak sekali tenaga relawan, baik yang dari luar Papua maupun di Papua sendiri. Dan sebelum kita akan bertanya lebih jauh bagaimana kesiapan di Papuanya sendiri dengan Pak William, karena beliau juga sudah hadir bersama dengan kita. Tadi sudah disempat disampaikan oleh Ibu Prasinta bahwa ada keterlibatan dari relawan yang cukup besar, dan ini menjadi sangat penting ya, karena memang perlu sekali tenaga-tenaga di lapangan yang membagi masker ya, tadi ada pembagian masker dan sebagainya, kemudian perangkat lainnya terkait protokol kesehatan, tetapi juga yang paling penting adalah memberikan edukasi. Untuk itu saya langsung saja beralih ke Pak Andri Rahadian selaku Ketua Bidang kerelawanan di Satgas Penanganan COVID-19, Pak Andre. Bagaimana teman-teman relawan ini dilibatkan dan kemudian sejauh mana persiapan dan juga apa saja sih sebetulnya yang mau dilakukan di Papua? Silakan, Pak Andre. Baik, terima kasih. Selamat siang, Mas Troy, Pak Dubes, Pak Ketum Koni, Pak Kasatpol PP, Bu Prasinta. Mas Troy, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Prasinta tadi, Satgas, utamanya bidang koordinasi relawan, yang merupakan bagian juga dari BNPB, khususnya untuk penanganan COVID-19 ini, kita yang pertama kali pasti sosialisasi protokol kesehatan, Pak. Jadi karena tadi disampaikan kita bergerak di sekitar venue, di luar dari kegiatan olahraganya, tapi karena tadi disampaikan bahwa antusiasme dari masyarakat Papua, dari atlet yang hadir, terlepas apakah nanti akan dilakukan sistem bubble atau ada penonton atau tidak, saya rasa ini merupakan kesempatan baik bagi Satgas dan juga BNPB untuk melakukan sosialisasi dan kegiatan penanganan COVID-19. Jadi pembagian masker ini hanya ada salah satu dari tools yang akan dilakukan, memanfaatkan event PON ini agar kita semua secara nasional dan juga khususnya di Papua yang sedang mengadakan event PON yang ke-20 ini, pertama, sadar atas protokol kesehatan. Kedua, mempunyai peralatan yang seharusnya ada, yaitu masker yang merupakan hal sangat penting. Yang akan kita bagikan adalah masker kain
satu orang akan dibagikan maksimum sampai 4 dengan asumsi bahwa ini akan dipakai seterusnya, bisa diganti, selalu ada spare, sehingga kemungkinan atau kondisi di mana seseorang tidak memiliki masker yang sesuai dengan standar itu jauh semakin kecil. Dan yang kedua, kita juga membantu panitia, terutama untuk kegiatan protokol kesehatannya. Jadi kalau misalnya dari tim Pak Marsiano ataupun dari Pak Kasatpol PP misalnya membutuhkan advice soal gimana protokol kesehatan baik di luar venue, di tiap kegiatan yang ada kontak fisik seperti Pak Dubes sampaikan akan dilakukan tes, antigen. Ini kita siapkan semua protokol-protokolnya. Termasuk kalau misalnya misalnya atlet ada di bubble, tapi misalnya ada panitia ataupun pendukung yang ada di luar, itu juga kita bantu persiapan untuk protokol kesehatan yang sesuai dengan protokol COVID. Yang ketiga, Mas Roy, kita juga melatih atau mengajak relawan-relawan yang ada di 4 venue di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan juga Merauke ini, untuk bisa melaporkan kegiatannya. Karena memang sebagai Ketua Bidang Koordinasi Relawan, kita menggunakan Inaris untuk melaporkan kegiatan-kegiatan utamanya terkait dengan pembagian masker ini. Sehingga teman-teman relawan yang ada di Papua bisa menyampaikan apa saja kegiatannya, atau kalaupun ada pelanggaran protokol, mereka juga bisa melaporkan secara daring. Sehingga kita dari Satgas bisa mengetahui ini secara real time sesuai data, sehingga tindakan atau kebijakan yang diambil akan lebih tepat dalam pelaksanaannya. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi, kita akan bergerak sebelum event dibuka, sebelum PON 20 ini dimulai, karena kita tahu bahwa penyiapan masyarakat di sekitar euforia atas kegiatan PON ini harus kita antisipasi agar tidak menjadi kluster-kluster penularan. Jadi gerai-gerai masker akan segera dibuka, bukan hanya gerai, tapi juga ada kegiatan mobil masker yang bergerak. Peningkatan kapasitas pada relawan, terkait juga kemampuan mereka untuk memberikan laporan secara online, itu juga akan dilakukan segera. Serta kita akan melakukan monitoring juga. Jadi karena Satgas ini kan berusaha agar penurunan secara nasional dari penyebaran COVID ini turun, dan event PON ini merupakan salah satu agenda nasional yang menjadi perhatian agar seperti tadi disampaikan juga, pada saat sebelum berangkat, datang, event terlaksana, dan kepulangan itu semua aman. Jadi itu yang kita coba usahakan, Mas Roy, dari relawan. Saat ini prediksi kita akan butuh sekitar 500 relawan di 4 kota itu untuk membantu Pak Kasatpol PP, membantu KONI maupun PB PON di lingkaran luar untuk mengkondisikan masyarakat. Kira-kira begitu, Mas Roy. Baik, makasih Pak Andre. Jadi 500 relawan yang ada di daerah sekitar venue yang akan dilibatkan, begitu ya Mas Andre ya? Ya, 95% kita akan rekrut dari relawan yang ada di Papua. Baik, jadi sudah jelas ya bahwa bukan hanya dari masalah tools tentang penanganan COVID ini, masker dan sebagainya, tetapi yang terpenting juga adalah sosialisasi, dalam hal ini adalah memberikan edukasi tentang penerapan protokol kesehatan ini harus terus-menerus dilakukan, karena seperti kita ketahui bahwa juga kita ingin semua ya di wilayah Indonesia ini terbebas ya angka rendah untuk penularan COVID-19 termasuk di Papua. Nah, bicara soal Papua sendiri, saya langsung saja berpindah ke Pak William Ermanderi selaku Kasatpol PP ya dan penanggulangan bencana daerah di Provinsi Papua. Beliau juga adalah selaku Ketua Harian Satgas penanganan COVID-19 Provinsi Papua. Pak William, tentu saja ini adalah
hari yang ditunggu-tunggu sudah semakin dekat ya. Tetapi dengan semangat kebersamaan tadi disampaikan ya dari Ketua Umum KONI Pusat, bahkan Pak Dubes RI untuk Jepang memberikan masukan dari BNPB melalui Ibu Prasinta Dewi, kemudian Pak Andri dan seluruh jajaran itu sekarang sama-sama bahu-membahu untuk Papua sukses di dalam penyelenggaraan, bukan hanya dari konteks penyelenggaraan olahraga, tetapi juga penanganan COVID-19 sesuai dengan tagline yang disampaikan, yaitu torang bisa. Nah, kan begitu ya, Pak William ya. Nah, bagaimana Pak William persiapan di Papua sendiri dan penegaan? Nah, ini banyak sekali pertanyaan nih Pak William, bukan hanya masalah persiapan, tetapi kemudian penegaan untuk protokol kesehatan sendiri yang berlangsung, PON 20 berlangsung di Papua yang kita ketahui ada 4 venue ya, terutama yang akan dilakukan. Dan ini bukan hanya pada saat penyelenggaraan di 2 Oktober, bahkan sebelum penyelenggaraan pembukaan sendiri kan sudah banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Silakan Pak William. Ya, baik. Terima kasih Pak Troy. Yang saya hormati Pak Dubes, Pak Ketua KONI, Ibu Prasinta, Pak Ketua Relawan, Pak Andre, izin saya buka masker ini. Sebenarnya ketua harian tidak boleh buka masker ini. Ya, baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, memang semua perhatian pemerintah pusat ke daerah dalam rangka event Akbar PON dan Peparnas ini begitu sinergi sekali, dan memang ini yang perlu kita sikapi bersama-sama, karena memang PON ini tidak bisa kita tunda, tetapi harus dilaksanakan, karena Bapak Presiden bilang PON harus dilaksanakan. Nah, oleh sebab itu langkah-langkah yang kita ambil dalam melaksanakan protokol kesehatan khususnya dalam rangka penanganan PON. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin secara sebelum berkaca daripada kejadian atau pelaksanaan Olimpiade ya, karena tadi sudah Pak Dubes banyak sekali bicara untuk itu, lalu Pak Ketua KONI juga sudah sampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan Olimpiade yang dikaitkan dengan nanti pelaksanaan PON di Papua. Mungkin saya mau kasih gambaran sedikit berkaitan dengan keadaan kita di hari ini, perkembangan penanganan COVID ya di beberapa hari ini, yaitu khusus per tanggal 13. Data kita di hari per tanggal 13 itu kasus terkonfirmasi kita itu, nah ini dasar-dasar hukum kita, dasar-dasar hukum dalam penanganan COVID, lalu ada kebijakan-kebijakan, lanjut, ada kebijakan-kebijakan yang kita lakukan dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM COVID-19 di Provinsi Papua. Dan kebijakan ini berlaku dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 20 September 2021. Dengan beberapa kegiatan, yaitu kebijakan itu pertama menyangkut penguatan manajemen kesehatan, lalu pengelolaan dampak sosial ekonomi, pembatasan kegiatan masyarakat dan pengetatan transportasi, dan penanganan COVID khususnya dalam rangka perhelatan PON dan Peparnas 16 di Tanah Papua. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang sudah kita lihat ini, dari kesehatan sampai dengan PPKM, lalu yang paling kita sekarang fokus adalah bagaimana penanganan COVID di perhelatan Akbar PON dan PON ke-20 dan Peparnas 16. Mungkin kita lihat dulu, kita lihat angka terkonfirmasi kita di saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita bisa lihat saja bahwa per hari ini kita kasus terkonfirmasi itu per tanggal
13 September 2021. Kasus terkonfirmasi kita ada 42.128. 42.128 kasus. Itu dari tanggal dari mulai bulan Maret 2020 sampai dengan hari kemarin tanggal 13 September 2021. Puji Tuhan, alhamdulillah sampai dengan minggu ini kita yang dirawat sudah tinggal 1,8%. Ini kerja keras teman-teman, baik yang ada di penanganan kesehatan, tetapi juga vaksinasi gencar dilaksanakan, protokol kesehatan masyarakat, disiplin ini jalan dengan baik. Sehingga angka kita sekarang dari yang dirawat sekarang tinggal 772 atau 1,8%. Itu yang ada di isoman, ada di isoter, dan ada di rumah sakit-rumah sakit. Dan yang sembuh hari ini adalah kita 95,3% atau 40.166 orang. Yang meninggal 2,8% atau 1.190 orang. Ini angka yang memang cukup besar kalau kita mau lihat, tapi dari angka terkonfirmasi yang begitu banyak ini, ini kita boleh berkolaborasi, bekerja sama untuk menekan angka ini. 2-3 bulan lalu angka kita naik hampir 20% yang dirawat. Dan ini juga menjadi beban karena kita harus melaksanakan event akbar ini. Oleh sebab itu, Bapak Presiden menyampaikan untuk di beberapa waktu lalu, untuk khusus untuk PON, itu bisa dilaksanakan, namun untuk penonton dan tidak ada penonton itu nanti akan disampaikan. Oleh sebab itu kita masih terus menggenjot khusus penanganan COVID, tetapi juga upaya-upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh baik pemerintah daerah, TNI, Polri yang terus berupaya untuk melaksanakan vaksinasi ini dengan gebyar vaksinasi, serbuan vaksinasi yang dilakukan oleh kolaborasi antara pemerintah dan TNI Polri. Ini kita berharap 70% di 4 klaster ini bisa memberikan gambaran untuk bagaimana penonton dan tidak ada penonton. Lalu kita juga berharap bahwa seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua KONI, bahwa memang khusus untuk nanti mulai dari kedatangan para atlet, ofisial, sampai dengan pelaksanaan dan baliknya itu ada sistem bubble itu. Dan memang itu yang nanti kita juga terapkan untuk pelaksanaan event akbar ini PON dan Peparnas. Nah, oleh sebab itu kita lebih genjot di pelaksanaan vaksinasi. Mungkin kita bisa lihat perkembangan vaksinasi di 4 klaster di Provinsi Papua. Kita lihat bahwa di Kota Jayapura sendiri sudah 55% itu dosis pertama. Lalu Kabupaten Jayapura ada 50,8%, Mimika 54,3%, Merauke 60%. Ini sangat baik sekali Merauke. Lalu Kabupaten Penyangga Perum 37,4%. Kami berharap dari dosis pertama ini bisa meningkat sehingga nanti di dosis kedua juga bisa dilakukan vaksinasi secara cepat, simultan, sehingga angka 70% untuk pelaksanaan PON ini betul-betul itu menjadi catatan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu berkaitan dengan tahapan dalam rangka penanganan pelaksanaan PON ini sendiri, ada beberapa tahapan-tahapan atau pendekatan yang penerapan yang kita lakukan untuk mensosialisasi protokol kesehatan. Itu melalui 3 tahap. Pertama, melalui pendampingan terhadap masyarakat, baik melalui media sosial, RT RW, tokoh masyarakat, dan relawan. Justru itu posko-posko di RT RW itu memang sangat penting untuk selalu digiatkan, dilakukan, sehingga
bagaimana kita melakukan upaya-upaya pendampingan ini bisa terlaksana dengan baik. Lalu yang kedua adalah bagaimana pendekatan persuasif, humanis, sosialis, sosialisasi edukasi secara langsung kepada masyarakat. Sehingga khusus untuk kita bisa menurunkan angka ini, lalu percepatan vaksin ini juga bisa kita lakukan dengan baik. Lalu yang ketiga adalah bagaimana penindakan secara sporadis yang kita akan lakukan apabila situasi penyebaran COVID terjadi kenaikan yang signifikan, bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan. Lalu berkaitan dengan khusus untuk pelaksanaan PON sendiri, saat ini boleh dikata bahwa masyarakat memahami akan pentingnya protokol kesehatan dalam pelaksanaan PON. Lalu kebiasaan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan sudah baik, juga ditunjang dengan oleh kewajiban menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, apabila memasuki ruangan-ruangan publik. Ya, ini yang memang perlu kita lakukan terus secara simultan bagi semua masyarakat, khususnya mereka yang ada di 4 klaster, masyarakat yang ada di dekat dengan venue-venue yang ada. Lalu dalam pelaksanaan PON dan Peparnas nantinya, pemerintah Provinsi Papua juga menyusun rencana kontingensi. Ada renkon yang nanti akan dilakukan dalam rangka PON dan Peparnas, yaitu bagaimana kita meningkatkan cakupan vaksinasi. Ini renkon yang kita buat. Pemerintah Provinsi Papua akan terus melakukan capaian vaksinasi 70%, sehingga sekitar area venue cluster PON, yaitu di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Merauke, dan Timika, serta penyangga Kerom, dalam rangka penyelenggaraan PON ini betul-betul 70% ini menjadi harapan kita semua. Dari angka yang tadi kita sampaikan, ini kurang lebih sekitar 54% secara rata-rata. Lalu kita juga lakukan yang kapasitas ruangan dan penonton. Ini juga kita akan sampaikan kepada penyelenggara PON dan Peparnas, sehingga penerapan apabila ada informasi lebih lanjut berkaitan dengan nanti ada penonton dan tidak ada penonton. Nah, ini yang nanti kita akan lihat penerapannya 30%, 50%, 70% dari kapasitas ruangan yang ada. Sehingga kita juga bisa melakukan apa langkah-langkah untuk dalam rangka pencegahan. Mungkin seperti yang dilakukan di Tokyo tanpa penonton, tetapi protokol kesehatan berkaitan dengan peserta sendiri, official, lalu tim media dan lain yang terlibat dalam penyelenggaraan ini, tetapi memang itu beda dengan kita di Provinsi Papua yang nanti melaksanakan event akbar ini. Dan memang PON ini diharapkan kalau memang angka kita sudah kita tekan, maka kita bisa kita bisa melakukan langkah-langkah untuk kebijakan bagaimana masyarakat itu bisa di daerah-daerah atau di lokasi di event itu bisa datang untuk menyaksikan, tetapi dibatasi. Kami juga di Provinsi Papua untuk dalam rangka pembatasan PPKM ini, dari surat edaran kita per tanggal 31 Agustus sampai dengan 20 September nanti, itu kita khusus untuk transportasi laut kita tutup, tidak ada penumpang. Ini kita jaga supaya jangan sampai begitu kita buka, masyarakat begitu banyak datang ke Papua, akhirnya begitu pelaksanaan event PON atau Peparnas ini, meledaklah kasus COVID nanti akan terjadi. Nah, ini yang kita jaga, sehingga jangan sampai hal-hal ini kita tidak inginkan. Oleh sebab itu ada pembatasan-pembatasan yang kita lakukan di dalam PPKM ini sampai dengan tanggal 20 September nanti. Nah, oleh sebab itu kami berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah, baik itu PB PON, PB Peparnas, tim relawan, BNPB, Ibu Deputi yang juga nanti akan menurunkan relawan ke kami di sini, bekerja sama dengan teman-teman di sini untuk bagaimana kita bisa melaksanakan ini. Nah, harapan kami bahwa masyarakat di Papua ini memang mereka ingin sekali untuk menyaksikan secara langsung event akbar ini, baik di venue-venue. Tetapi catatan tadi yang disampaikan oleh Pak Legend Marciano bahwa PONI sudah menyusun ini semua dan kita kolaborasi dengan PB dan tim Satgas untuk bagaimana
mereka yang hadir adalah pertama harus punya sudah vaksin, baik dosis pertama, dosis kedua lebih bagus lagi. Lalu sudah harus ada PCR, bisa juga ada setiap waktu harus ada antigen. Pos-pos kesehatan tetap kita siapkan untuk itu. Lalu ada rumah sakit yang sudah disiapkan untuk medical support center. Sehingga ini juga bisa kita gunakan untuk ketika terjadi tim yang terlibat dalam pelaksanaan PON ini betul-betul bisa ditangani dengan cepat, baik di karantina maupun ke rumah sakit atau di karantina terpusat. Saya kira mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan di kesempatan ini. Kami tunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat berkaitan dengan penonton ada dan tidak. Sebab sekarang kita berupaya untuk bagaimana menurunkan angka ini, lalu percepatan vaksinasi ini yang kita harus cepat mencapai 70%. Saya kira mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima Baik. Kasih Pak Troy. Baik, terima kasih Pak Willem, penjelasannya sangat komprehensif. Dan ini memang ditunggu-tunggu oleh kita semua untuk mengetahui bagaimana persiapan Papua sendiri untuk PON ke-20 ini nanti. Dan tampaknya sudah diupayakan dari berbagai sisi, walaupun terus ya persiapan sampai detail. Dan untuk putaran terakhir dari bincang-bincang kita, Bapak-bapak dan Ibu, ya kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman media. Dan ini menjadi pertanyaan dari banyak masyarakat juga, ya antara lain adalah yang tadi sudah sempat disinggung tentang penonton, apakah boleh hadir untuk mengikuti acara olahraga di venue, dan kemudian apakah sudah ada teknis jumlah dan sebagainya. Untuk Pak Marciano bisa menanggapi pertanyaan tersebut, dan juga kemudian bila mana diketahui ada kasus ya yang tertular, baik itu atlet ataupun anggota kontingen, ini sudah ada pertanyaan masuk. Nah, ini bagaimana SOP yang akan diterapkan? Dan Pak Marciano juga banyak pertanyaan mengenai pemberlakuan ketat, misalnya kepada diketahui ada yang melanggar prokes, ya tentu saja atlet ya dalam hal ini nih, sebagai bagian dari apa yang dari KONI sendiri. Nah, ini sejauh mana nanti tindakan yang diambil? Silakan Pak Marciano. Terima kasih Mas Troy. Pertama, kita tadi mendengar dari Kepala Satgas COVID di Papua, Pak William, bahwa masyarakat Papua itu mendambakan bahwa dalam PON ini mereka tidak hanya ketempatan, tetapi mereka juga mendapat kesempatan untuk bisa menyaksikan. Oleh karena itu, saya tadi malam sudah rapat dengan Menpora, dan juga saya minta dukungan penuh dari Satgas COVID. Rujukan pertama adalah pada saat PON nanti, PPKM levelnya itu level berapa? Sekarang ini level 3. Sehingga dari PPKM level 3 itu kelonggaran apa yang bisa diberikan? Sehingga sarannya KONI Pusat dan PB PON ditambah masukan dari Satgas COVID kepada Bapak Presiden itu betul-betul saran yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, pertama kita akan melihat perkembangan dari daerah itu sendiri. Saya harapkan progres yang disampaikan oleh Pak William tadi bahwa tingkat vaksinasi pada saat nanti sudah sampai 70% minimal dosis pertama. Kemudian Mas Troy, saya juga ingin menambahkan bahwa masyarakat di Papua itu sendiri yang nanti akan nonton juga terseleksi dengan baik. Disinilah peran dari relawan untuk menyiapkan mereka. Sehingga nanti tentunya saat ini yang dikenal adalah aplikasi Peduli Lindungi. Mereka yang akan masuk ke venue tentunya bisa scan barcode-nya dan juga bisa ketahuan statusnya mereka sendiri. Kemudian saya berharap juga
kepatuhan pada penerapan protokol kesehatan ini. Misalnya transportasi. Transportasi yang digunakan oleh atlet dari tempat Wisma Atlet menuju venue dan kembali adalah transportasi yang disiapkan. Tidak boleh menggunakan transportasi lain. Karena transportasi yang sudah disiapkan itu juga sudah dilakukan langkah-langkah pengamanan untuk seperti disinfektan dan langkah-langkah lain yang menjamin alat transportasi ini bersih. Kemudian yang berikutnya, apabila dalam pelaksanaannya ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini, tentunya kita tidak akan memberikan toleransi. Saya menekankan pada seluruh peserta, patuhi protokol kesehatan ini. Karena kalau mereka melanggar, kita akan berlakukan. Kalau di Tokyo juga bisa dikembalikan, mengapa di Indonesia tidak bisa? Untuk menyelamatkan yang besar. Untuk menyelamatkan kontingen itu sendiri, untuk menyelamatkan masyarakat yang ada di Papua itu sendiri. Ini akan betul-betul kita harapkan. Dan juga saya memberikan perhatian betul kepada official maupun juga tenaga-tenaga yang digunakan untuk masa pertandingan ini. Mereka juga harus patuh pada protokol kesehatan itu sendiri. Mas Troy, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, mari kita jadikan PON Papua ini juga ada success story-nya. Keberhasilan bangsa Indonesia untuk bangkit dari masa pandemi COVID-19. Kalau Olimpiade Tokyo bisa berjalan dengan baik, kalau kita bersatu, kita bersama saling mengisi kekurangan kita, insya Allah PON Papua ini juga akan menjadi catatan tinta emas dalam sejarah pembinaan olahraga prestasi di Indonesia. Saya berharap PON Papua ini juga di samping kebangkitan bangsa Indonesia dari masa pandemi COVID-19 juga menjadi pekan olahraga nasional pemersatu bangsa. Di mana kita dari 33 provinsi kita datang, kita menyelenggarakan event olahraga akbar ini secara aman, damai, lancar, dan prestasinya juga dapat kita pertanggungjawabkan dan dapat menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Jadi saya sekali lagi ingin menekankan, penerapan protokol kesehatan secara ketat adalah kunci keberhasilan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ini. Saya juga ingin menyampaikan kepada Ibu Prasinta, mohon jadi atensi untuk lab PCR dengan banyaknya atlet, kemudian official yang jumlahnya hampir 12.000 sekian kalau di total, apakah tambahan lab PCR 5 itu cukup? Karena seperti di Timika, kemudian di Maroke, saya rasa perlu tambahan, tetapi kota dan Kabupaten Jayapura sangat banyak jumlah yang harus melakukan tes PCR itu, sehingga ini mohon menjadikan perhatian. Sehingga apabila masih kurang, Kementerian Kesehatan juga bisa memberikan dukungan yang cukup sehingga tidak menyulitkan pelaksanaan di lapangan itu sendiri. Tadi dikatakan oleh Kepala Satgas COVID di Papua bahwa rumah sakit rujukan apabila ada atlet yang terpapar, peserta yang terpapar, sudah disiapkan. Olimpiade Tokyo juga bukan olimpiade yang tidak ada peserta yang terpapar. Mereka juga ada yang terpapar, dan ini selalu dalam CDM meeting setiap harinya diinformasikan bahwa hari ini dari negara ini ada yang terpapar sekian, langkah yang diambil seperti ini. Ini juga akan kita lakukan di Papua itu nanti. Jadi kalau ada yang terpapar, bukan berarti semua juga harus berhenti. Ada langkah-langkah yang sudah terukur, yang juga dibimbing oleh Satgas COVID, untuk kita bisa kegiatan berjalan, tetapi yang terpapar ini juga bisa segera mendapatkan perawatan kesehatan sebagaimana mestinya. Demikian, Mas Troy, mari kita bersama kita jadikan PON Papua ini kebanggaan kita semua. Terima kasih, Pak Marciano, untuk penjelasannya.
Saya akan beralih ke dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Marsiano dan menyambung juga pertanyaan dari teman-teman media. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah putaran terakhir dan sekaligus silakan menyampaikan pesan ya kepada masyarakat terkait dari persiapan Indonesia menghadapi PON ke-20 dan kita fokus pada penerapan penanganan COVID-19 yaitu protokol kesehatan, penegakan protokol kesehatan. Nah, untuk tes antigen Ibu Prasinta, Ibu Deputi, ini ada pertanyaan dari media, yaitu apakah akan selalu dikenakan tes untuk penontonnya sendiri, bila mana ada penonton ya tadi ya, dan kemudian ada pertimbangan berapa jumlahnya dan berapa persen dan sebagainya, karena kalau menurut penjelasan tadi masih belum dipastikan, karena sambil menunggu bagaimana status daripada daerah venue ya, penyelenggaraan PON 20. Nah, bagaimana Ibu, apakah memang akan diberlakukan juga tes untuk COVID-19 ya untuk para penonton? Kemudian apakah ada masa berlaku tesnya dan sebagainya? Dan kemudian juga menyambung pertanyaan tentang pembagian masker, ini ada berapa banyak masker yang dipersiapkan? Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Mas Roy. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua KONI, saya jawab dulu ya Pak, mengenai PCR. Bantuan dari Satgas COVID, penanganan COVID-19 di BNPB, ini rencananya akan memberikan 5 PCR, namun yang 5 karena daerah tersebut, kalau nggak salah Kabupaten Merauke, menolak karena labnya belum siap Pak. Jadi nanti kita akan koordinasi dengan Kemenkes bagaimana untuk memenuhi kebutuhan PCR tersebut. Jadi kita hanya kepada alatnya saja. Syarat-syarat dan sebagainya itu kita nanti akan koordinasi dengan Kemenkes dan Dinkes yang terkait. Kemudian untuk antigen saya rasa ini protapnya sudah ada di KONI ya Pak Marsiano. Bagaimana penonton itu akan masuk ke venue, syarat-syarat apa yang harus mereka punyai atau mereka laksanakan. Kita lebih kepada masyarakat, Pak Trey. Bagaimana misalnya nanti masyarakat akan menonton, kita akan mendekati mereka untuk edukasi pemakai masker. Ini kan istilahnya kita kepada kebiasaan baru ya. Bagaimana kita membiasakan diri untuk memakai masker dan memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya pakai masker dan jaga jarak serta menjaga kebersihan. Kemudian juga persediaan masker kita akan dorong sebanyak 2 juta masker, Pak Trey. Nanti akan tersebar di 4 wilayah pelaksanaan masker tersebut. Dan kita nanti akan bekerjasama dengan relawannya Pak Andre ya. Pak Andre juga mengerahkan 500 relawan yang mungkin nanti akan bekerja secara tim dan secara shift. Karena kita di sini operasinya sepanjang dan selama ada pertandingan, kita akan mendekati masyarakat-masyarakat yang tertarik terhadap pertandingan tersebut. Demikian Pak Roy. Baik, terima kasih Ibu Prasinta atas penjelasannya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah putaran terakhir, jadi silakan kalau misalnya ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, karena waktu kita sudah semakin pendek. Baik, saya ke Pak Andri dulu ya, karena supaya nyambung ya, soal persiapan dari teman-teman relawan ya. Pendek saja Pak Andri, ada pertanyaan yang masuk adalah bagaimana kemudian unsur-unsur relawan ini juga diproteksi supaya tidak terkena COVID-19 ya, tentu saja ya. Dan kemudian yang dimaksud dengan relawan itu dari unsur mana saja Pak Andri, yang 500 orang tadi yang disebutkan. Silakan Pak Andri, singkat saja. Baik, makanya kita perlu ini Mas Troy, ada pelatihan 1-2 hari sebelum. Di situ kita menyampaikan protokol internal untuk setiap relawan yang bergerak. Bagaimana mereka harus dalam hal berhadapan dengan masyarakat, tetap harus menjaga jarak, dan yang lain-lain itu tetap kita lakukan. Yang kedua, terkait unsur, ini kita mengajak unsur dari mahasiswa, dari alumni universitas, dari organisasi massa yang ada di Papua,
yang ada secara nasional dan ada cabangnya di Papua itu sudah cukup banyak, karena kita ada 32 organisasi massa yang sudah bersama kita dalam kegiatan kerelawanan ini. Jadi mereka yang akan kita gerakkan, kita undang untuk bersama-sama membantu masyarakat di Papua. Jadi mulai dari LPBI UNU, dari gereja-gereja, dari pramuka, dari orari, semua banyak bergabung. Kira-kira itu Mas Troy. Baik, baik, terima kasih Mas Andre untuk penjelasannya. Terakhir nanti saya akan ke Pak Dubes, Pak Heri, tetapi sebelum ke Pak Dubes, saya ke Pak Kasatpol dulu, Pak Willem. Pertanyaan terakhir, Pak Willem, tentu saja menyangkut kesiapan, tadi sudah dijelaskan, tapi kemudian penegakan, artinya tindakan yang kemudian, kalau tadi banyak kita bicara soal pencegahan ya, kuratif, tetapi sekarang penindakannya sendiri secara represif, apakah betul-betul akan dilakukan penindakan secara tegas, dan kira-kira seperti apa nanti Willem nanti supaya masyarakat merasa nyaman kan Pak Willem kan ya, betul-betul nanti di dalam penyelenggaraan PON 20 ini, baik yang datang dari luar Papua maupun dari masyarakat Papua sendiri, silahkan Pak Willem. Ya baik Pak Troy, jadi memang dalam rangka pelaksanaan pendisiplinan masyarakat ini kan kita juga dari setiap daerah juga mempunyai regulasi dalam rangka untuk penegakan pendisiplinan masyarakat. Tentunya di beberapa klaster penyelenggara ini sudah ada peraturan-peraturan bupatinya atau peraturan wali kotanya, termasuk peraturan gubernur berkaitan dengan penegakan disiplin ini. Ada langkah-langkah yang diambil di sana dalam rangka tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan. Sehingga itu menjadi hal penting untuk setiap masyarakat sehingga bisa memahami dan mengerti bahwa ada aturan-aturan yang tidak bisa dilewati. Ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dubes. Semua aturan ya, semua aturan ditunduk pada protokol kesehatan. Protokolnya, prokesnya itu harus betul-betul harus ada, dilakukan. Sehingga apa yang kita harapkan dari bagaimana mulai awal penyelenggaraan lalu sampai dengan akhir itu tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan beban, tidak bisa menimbulkan dampak COVID bagi Provinsi Papua, tetapi juga mereka yang nanti akan datang dan mereka yang nanti akan pulang ke tempat masing-masing. Nah, oleh sebab itu peningkatan disiplin itu sangat penting dengan kita melakukan dengan ada penegakan hukum yang nanti akan dilakukan di setiap venue-venue atau di setiap kluster-kluster penyelenggara sesuai dengan regulasi yang ada di setiap daerah. Saya kira begitu. Baik, baik, terima kasih Pak Willem. Sangat jelas apa yang telah disampaikan. Jadi masyarakat juga supaya tidak merasa khawatir ya dan was-was. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Marsiano dan juga Bapak Ibu yang lainnya, agar penyelenggaraan PON ini menjadi suatu acara yang menimbulkan kegembiraan, kan begitu harusnya, sukacita. Dan semua orang merasa nyaman. Dan tentu saja ini menjadi satu momen untuk pemersatu bangsa dan kebangkitan bangsa Indonesia. Terakhir, Pak Dubes, yang mulia Pak Heri, ini ada pertanyaan yang masuk adalah dari sekian banyak referensi yang tadi disampaikan tentang penyelenggaraan Olimpiade di Tokyo. Nah, kira-kira bagian yang mana yang Pak Dubes bisa menyampaikan sebagai referensi yang sebaiknya diterapkan untuk penegakan prokes di dalam penyelenggaraan PON 20 di Papua ini. Silakan Pak Dubes, singkat saja. Ya, terima kasih. Pertama adalah yang tadi saya menggarisbawahi apa yang tadi sudah disampaikan oleh baik Pak Marsiano maupun Pak Willem. Penetapan PPKM tingkat berapa? Itu yang menjadi rujukan paling pertama. Itu saya kira yang sangat mutlak. Karena beserta PPKM tentu sudah ada ketentuan-ketentuan prokes ya. Dan itu yang saya kira harus ditegakkan. Kemudian yang kedua adalah tentang pendisiplinan tadi. Yang saya lihat efektif adalah sanksi. Sanksi pertama kepada kontingen
itu adalah terkait dengan pemulangan, dan yang kedua yang efektif juga adalah diskualifikasi. Jadi kalau melanggar, medali cabut, seperti itu harus dilakukan, karena kalau tidak begitu kecenderungan untuk para atlet yang mengalami kejenuhan itu juga nanti akan punya cenderung yang sangat kuat untuk melakukan hal tersebut. Saya ingin menambahkan satu hal yang tadi sudah dikeluhkan oleh Pak, yang sudah disampaikan juga Pak Marsiano, tentang tes. Dan saya kira peralatannya memang harus cukup memadai, harus baik, dan karena itu berbagai tipe tes itu juga harus disediakan, baik yang simpel maupun yang lain-lain. Di Tokyo, harian, tes harian itu saliva. Bukan swab yang memakan waktu lama itu bukan, tapi saliva yang fast, yang cepat, yang kemudian tetap PCR, tapi yang cepat itu bisa dilakukan dan itu tidak terlalu menyiksa bagi para atlet sendiri. Namun, dan yang kedua, kalau positif, itu memang panitia di Tokyo itu sudah menyediakan tempat-tempat isomannya. Jadi tidak langsung ke rumah sakit, tapi ada hotel-hotel yang disediakan untuk melakukan isolasi dan kemudian diobservasi. Atlet kita pernah ada yang dinyatakan terjangkit, yaitu Pravin. Tapi ternyata 2 hari diisolasi, dites lagi, sudah tidak. Berarti artinya itu ada fake juga atau hasil yang tidak akurat dari tes itu sendiri. Jangan karena tes tidak akurat, kemudian atlet ini juga menjadi korban. Itu saya kira ini sangat penting dilakukan. Jadi tidak harus rumah sakit, tetapi juga bisa dilakukan tempat-tempat isolasi yang lebih nyaman bagi para atlet itu sendiri. Itu saya kira yang ingin sampaikan, dan ini catatan aja dari jumlah lebih dari tadi, kira-kira hampir serupa ya. Atlet itu yang ikut Olimpiade sekitar 12.000, bersama dengan official segala macam mungkin mencapai angka 26.000, 24.000. Nah, yang kena itu pada waktu itu atlet hanya 30 orang saja, termasuk Pravin yang ternyata false itu, dan banyak lagi yang false seperti itu. Jadi intinya saya kira sekalipun pasti ada kasus itu, tetapi bahwa itu cepat diatasi, itu akan sangat menolong keadaan. Jadi sekali lagi, kalau yang kita kaca dari yang mengajar di Tokyo itu memang tidak ada penonton. Nah kalau ada penonton, nanti saya kira tadi sudah disampaikan pada Pak William, disiplin yang untuk penonton ini memang yang harus didiskusikan secara sangat baik. Terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini. Kami sampaikan selamat bekerja keras kepada Pak Marsiano, kepada teman-teman di Satgas, dan juga Pak William yang di Papua. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih ya Mulia Bapak Dubes Indonesia untuk Jepang, Pak Heri Ahmadi. Dengan demikian, Bapak Ibu. Pak Roy, ada yang mungkin sampaikan tambahan sebentar aja? Ya baik Pak Willem. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dubes, bahwa memang kita sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 241, bahwa kita ada di level 3. 4 daerah ini, kluster PON ini ada di level 3. Dan di level 3 ini ada kemudahan-kemudahan yang kita lakukan. Tentunya tetap protokol kesehatan itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, oleh sebab itu, kita juga ada langkah-langkah kebijakan seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, kebijakan daerah untuk menjaga ini jangan sampai terjadi kasus bertambah, karena kita sekarang sudah melandai, sudah turun. Nah, ini yang kita harus jaga ini. Oleh sebab itu, kita menunggu dari Pak Marsiano, Ketua KONI, dan dari pusat untuk bagaimana penonton diperbolehkan atau tidak, itu tergantung dari nanti keputusan dari Bapak Presiden. Nah, tetapi penting mungkin saya mau sampaikan untuk menjaga ini, maka perlu juga untuk Ibu Prasinta, kami sesuai dengan tadi apa yang disampaikan untuk 5 lab PCR itu,
saya pikir kita di Provinsi Papua juga memang sangat kekurangan. Kita juga harus menjaga ini karena PCR ini kan membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya juga tidak begitu banyak ya perharinya. Nah ini yang harus kita harus lihat. Sehingga mungkin bantuan dari BNPB atau dari Kemenkes itu untuk kita menjaga ini. Sehingga ketika perhelatan akbar ini berlangsung, penanganan dilakukan dengan baik, pendisiplinan dilakukan dengan baik, kolaborasi antara PONI, PB, dan Satgas, pemerintah pusat semua berkolaborasi sehingga pelaksanaan ini bisa jalan dengan baik, protokol menjadi kunci utama dan pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik dan hasilnya juga dengan baik sesuai dengan 4 misi dalam pelaksanaan PON ini. Suksesi pelaksanaan, sukses kegiatan, sukses administrasi, tetapi juga UMKM juga kita bisa tingkatkan. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Baik. Iya, baik Pak Willem. Terima kasih untuk apa yang telah disampaikan. Nah, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan juga antusiasme dari para peserta, dari teman-teman media juga, dan para penonton yang mengikuti dialog kita tentang persiapan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam rangka PON ke-20 Papua, dan bercermin bagaimana penyelenggaraan keberhasilan penyelenggaraan dari Olimpiade di Tokyo. Bapak Ibu, putaran selanjutnya dari bincang-bincang persiapan PON 20 sedang kami lakukan, dan nanti akan kami informasikan kemudian yang lebih detail lagi, yang akan dihadiri oleh pihak Kemenkes, kemudian Kemenko PMK, lalu kemudian juga dari Kemenpora, dan juga dari instansi yang lainnya. Ya, nanti akan kami sampaikan informasinya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Insinyur Heri Hamadi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, untuk kesempatan yang sangat baik pada hari ini. Pak Heri, terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan, dan juga kepada teman-teman dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Jepang. Terima kasih, Bapak. Dan juga sekaligus saya mengucapkan selamat dengan teman-teman di Kedutaan Indonesia di Jepang untuk penyelenggaraan Olimpiade di Tokyo. Ya, sangat baik sekali. Dan terima kasih kepada Bapak Legenda TNI Purnawirawan, Bapak Marciano Norman, Ketua Umum KONI Pusat, yang juga telah bersama-sama memperkaya bincang-bincang kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Marciano untuk kesempatan yang diberikan, dan juga kepada Ibu Prasinta Dewi selaku Deputi Bidang Pencegahan BNPB. Terima kasih Ibu untuk waktu yang diberikan, dan juga kepada Pak William R. Mandiri, Kasat Pol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Papua. Terima kasih Pak William untuk penjelasan dan masukannya, serta tentu saja untuk Pak Andri Rahadian selaku Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satgas Penanganan COVID-19. Terima kasih Mas Andre untuk waktu yang diberikan. Dan baik, penonton, kita sudahi bincang-bincang yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Dan seperti yang disampaikan oleh para narasumber, mari kita jadikan event PON 20 ini sebagai salah satu success story dan menjadi legacy dari negara Indonesia. Bagaimana negara Indonesia berhasil di dalam penyelenggaraan PON ke-20 di Papua ini di tengah pandemi COVID-19 ini, terutama di dalam penerapan pencegahan dan penanganan COVID-19. Dan kita sepakat bahwa ini adalah momen untuk kebangkitan bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan ini adalah sebagai upaya pemersatu bangsa, karena ada 33 kawan-kawan dari berbagai provinsi, 33 provinsi maksud saya, datang dari berbagai daerah, dan juga teman-teman media akan meliput, bukan hanya dari media lokal, media nasional, bahkan juga dari media-media dari negara-negara lainnya.
dan kita ketahui bahwa keterlibatan ini perlu bukan hanya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi juga untuk masyarakat Papua sendiri yang ketempatan eventnya. Ya, berarti ada keterlibatan dari masyarakat sampai di level kelurahan, desa, posko, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh pendidikan, serta para komunitas yang ada, dan juga semua sektor unsur lapisan masyarakat sangat diperlukan, dan tentu saja kuncinya adalah di teman-teman media untuk bisa menyampaikan informasi dan juga sosialisasi edukasi tentang pencegahan penanganan COVID-19. Terima kasih, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada semua pihak yang akan mempersiapkan penyelenggaraan PON 20 Papua ini, dan seperti yang didengung-dengungkan, kita bisa atau torang bisa. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih seluruh penonton, dan salam sehat, salam tangguh. Saya Troy Pantau pamit undur diri dulu. Selamat siang Bapak, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih.